Viral momen ojek online pinjamkan helm ke pengendara lain saat lewati jalan yang dijaga Polantas. Tengah ramai detik-detik saat seorang pengendara motor berinisiatif pinjamkan helmnya ke pengendara lain di jalan. Hal itu kini ramai usai diunggah di sosial media salah satunya akun Instagram @mudjakarta pada Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Pemotor pinjamkan helm saat pemotor lain tak pakai helm depan polisi, tulis keterangan pada unggahan. Pada video, terlihat situasi jalan yang sedang ramai oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Perekam video nampak tak sengaja menangkap momen unik di depannya saat merekam situasi jalan tersebut. Terlihat seorang pengendara motor pria masuk dari seberang jalan dan secara perlahan mendekati pengendara motor lain. Usai dirasa cukup dekat, ia lantas memanggil pengendara motor di sampingnya itu sembari memberikan helm hijau yang ia bawa. Pemotor yang diduga ojek online ini disinyalir memberikan helm itu karena mengetahui ada anggota Polantas yang tengah berjaga di depan. Meski sempat terkejut karena tiba-tiba dipinjamkan helm oleh orang asing, penumpang wanita itu lantas mengenakan helm tersebut. Benar saja, nampak terdapat dua anggota Polantas yang tengah berjaga di area tersebut. Kedua pengendara motor ini pun berjalan dengan leluasa sembari beriringan. Usai ditelusuri, unggahan pertama kali dibagikan oleh akun TikTok @hands21 pada Rabu, tanggal 1 Mei tahun 2024. Belum diketahui waktu kejadian momen ini, namun disinyalir lokasinya berada di daerah Maluku. Video yang berdurasi 30 detik ini pun kini ramai ditanggapi oleh warganet. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.